Sebelum videonya mulai, kita absen dulu. Ini Tio si bungsu. Lalu yang cantik ini, of course, ibunda, sayangku, cintaku, negeriku, cantikku. Dan tentu ada bapak yang terlihat kedinginan dan Ayu, si anak tengah yang centil. Sekarang kita berangkat. Bapak gimana flight nih? Sedikit agak berdebar lah tadi, goncangannya lumayan, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Di atas. Berarti kita sudah 21 tahun iya. Kemudian ya. Bali. Yang jelas penerbangannya buat saya pengalaman baru pakai ngisi-ngisi tadi loh. Pakai e-hack, ribet ya. Selamat datang di Pulau Dewata, Bali. Bali ini selalu menjadi destinasi favorit orang-orang untuk berlibur ya. Sama seperti liburan keluarga gue kali ini. Kita ke Bali karena bapak sama ibu itu terakhir ke Bali di tahun 2021. 2001. Berarti udah 21 tahun yang lalu. Makanya cukup spesial nih liburan ke Bali kali ini karena full team sama keluarga inti. Enjoy the video. Yeah, it's good. Thank you very much. Aquaman. Bimba, say hi to the camera. Hi. Show me your dance move. Widih. Waduh. Awas hati-hati. Abis berkunjung ke rumah salah satu kerabat, kita langsung meluncur ke Amet. Wah, ini jauh banget sih. Mana gua lagi yang nyetir? Pegel, say. Tapi worth it kok. Setelah nyetir 2,5 jam, di sini rumah kita. Sudah sampai di Pantai Amet. Sampai juga di Bali lagi. Tapi ini pertama kali sama keluarga besar karena biasanya sama teman-teman. Oke lah kalau begitu kita room tour dulu. Sekarang kita room tour. Gini kan ya room tour. Ya jadi ini tuh kayak cottage gitu, tadi ada living roomnya gede, terus ini one bedroom. Jujur aja gue agak norak sih ngeliat kamar mandinya karena wow, semi outdoor kak, berasa bule. Itu showernya ada 2. Dan ini adalah aku, halo para pemirsa. Terus ada bathtubnya juga yang tembus pandang langsung ke tempat tidur. Ihi. Hai adek. Days later. Setelah 3 hari 2 malam ngendok di Amet, quality time sama keluarga, kita bergeser ke kota Bali. Tapi sebelumnya, mampir dulu. Sekarang kita ada di Bali Zoo. Jalan di Bali Zoo. Lelah ya, tapi keren sih. Beda ya sama Ragunan.
pulang, kita tuh benar-benar orang terakhir yang keluar dari Bali Zoo karena sampai restonya udah tutup, mbak-mbak udah pada pulang. Tapi gimana ya overall ya Bali Zoo? Rupi, capek sih kalau nggak pakai shuttle bus. Iya, tadi kita mau pesan shuttle bus tapi udah habis. Jadi kita mau nggak mau memaksa bapak ibu untuk jalan kaki. Kasian juga sih sebenarnya pakai oleh. Oke, kita pulang dulu ke villa berikutnya.